Asasinnya lepas semua guys. Last game. Poveus, RRQ. Yang RRQ enggak akan menang. Poveus. Poveus. Masih kasih Matthew udah ke Widi gak sih? Ini. Kali udah di ban guys. Wah ini mancing sih. Terima kasih kepada Pak. Ini mereka mereka masih bisa chow juga ya. Ada chow nih Widi. Matthew udah atas nih. Omawa. Chow Nat, ada Chow, ada kalau misalnya lu mau Nathan. Aku sedih juga megang banyak, mau gak gue bagi duit donasi? Tolol. Tahu gue itu. Oke, kita buka kita mulai dengan Khalid Hilda yang di ban. Chow kan? Wah. Mau pakai assassin atau wah. Kayaknya ini Chow Angelo ya langsung. Ini serba salah sih. Dan aku suka banget sih ini. Lu dapat link atau lu dapat alpha sama-sama kuat masalahnya ini Liquid. Bentar saya. Ya enggak John. Apa? Dia udah Chow Angel lagi ini dia bisa dapat link, dapat alpha sama-sama kuat. Kalau kita rekrut dia jadi anggota RRQ lu setuju enggak? Bisa. Alpha link dulu bisa. Dari Malaysia sejak kapan, Bang? Jadi sebuah masalah harusnya. Pove harus ambil sih kayaknya. Oh, Faramis lagi. Bani dia. Alfanya diambil. Oke. Okay. Kayaknya link deh. Liquid. Kayaknya udah hero PD sih. Gue draft kiri jauh sih ini. Draft kiri jauh. Kalau dia enggak link ya. Oh, kalau dia enggak link. Fighter itu cuma ya kayaknya harusnya pasti link deh. Bani sama Alpha yang kuat. Harus link sih. Harus banget link. Adalah Chow-nya kalau ke zoning. Dia bonyok. Ini harus ban, harus ban. Ada Alpha. Main Matilda Alpha itu bisa rusuh link ya sih. Kalau enggak dapat tetap nangis. Link dia udah pasti anjing. Harus ban ini deh kayaknya. Harus ban. Ah, susah sih. Mereka bisa banyak banget nih goldnya. Berarti akan ada permainan-permainan agresif. Lu mau ban Lunox-nya ada Alice nanti anjing. Ada bisa Harith. Bisa Beatrix. Wah, ini Chow ini ngebuka banyak banget goldnya masalahnya. Banyak banget masalahnya hero-nya anjing lah. Iya. Karena draft ini dari RRQ, malah aku kaget. Ini game iya, mending ban Angel lah. RRQ menunjukkan draft mereka di final upper bracket. Iya. Yang emang solid sih. Matilda Faramis Alpha kuat banget di early game-nya. Ini sisanya. Oh ya, mereka udah template-nya Matilda Faramis Alpha ya. Oh sama XP ini. Mungkin kan bisa di-ban untuk kali ini. Harusnya ini Bruno bakal di-ban. Kamu enggak nonton. Wah, Poveus-nya di-ban. Ada link. Ya saya ini buat live chat. Interesting sih menurut gua Poveus. Ruby. Bukan jadi target utama dulu kan, tapi Ruby lah. Ruby kita tahu kalau ya Angela Link pasti Ruby buat jadi gold. Ruby dan Harith sih, Om. Ya, paket lengkapin aja enggak sih langsung? Iya, benar. Ruby Harith di band ya. Harith boleh sih. Harith boleh sih, Ben. Bruno dan Yuito enggak sih daripada Harith? Ini udah bagus banget. Masa Julian lagi. Thank you, Abed. Ya kalau enggak lah, itu udah alpha. Mana mungkin Julian lagi? Kan dua itemnya dia berserkan dengan Hasbal. Dan thank you Arisa nih. Kalau tiba-tiba lu guys mampir. Brunonya malah dia. Badan aja, enggak usah pas-pasan enggak apa. Yuito gak sih? Mas bilangin ke Torikin Yugo kalau main jangan kayak bot. Ini tel siapa? Torikin Yugo kalau main jangan kayak bot ya. Di ban sama Liquid nih. Menurut gua mending ban Bruno dibanding Iritel. Bruno ya. Bruno lebih crazy bro. Bruno udah mati lah Faramis gini kayak anjing sih. Kalau mereka kenapa sih masalah? Kenapa error anjing? Buat RRQ. Karena terlalu perfect Bruno di sini. Ada Chow juga gak sih? Tadi kalau Skyler gak paham dia pre-fire. Iya. Lunox-nya nih. Harith nih kayaknya. Foster Home. Halo teman-teman yang lagi nonton di rumah ya buat Foster Home ya. Tim Liquid Harith gak ada yang counter Harith ya Chow. Lunox-nya di band soalnya. Iya. Tapi gak apa-apa, main emang juga apa sih. Ini antara mau Harith atau mau Ellie sama-sama kuat sih. Sumpah. Harith pasti Chow gak ada Lunox ya. Waduh, iya. Dinai Harith kali ini. Dia MM-nya sisa apa? Kalau di retail udah mati banget. Siler udah harusnya ngeburst banget, harus pede ini. Nathan aja. Wah, Nathan mati gak sih, Dut? Nathan atau gak Beatrix Frankfurt. Aduh, gold-nya apa ya? Sumpah, gold-nya udah... Bruno tuh udah sangat perfect masalahnya. Tau deh gak sih? Ixia. Wah, serius. Kenapa enggak belakang ini Ixia? Kenapa enggak Hylos aja sekalian XP-nya? Kenapa Baras lagi ya? Oh, dan Hylos. Kita melupakan Hylos dari Liquid. Mending Hylos enggak sih daripada Baras. Dan bahkan bisa dibawa oleh Aran. Wah, ini kalau XP-nya nabrak sih mati sih sumpah. Hylos deh kayaknya.
Kayaknya high loss deh. Isiannya susah banget. Kayaknya high loss deh. Bennett bagus sih di sini. Bennett masa sih John. Bennett tank juga bisa. Tabrak langsung ke belakang. Waduh. Wah. Semua guys, gue dari draw sih. Gue dari draw liquid sih. Cuma nggak tahu RRQ siapin apa ya untuk apa namanya untuk setupnya ya. Anjing. Oke. Gak mau predik. Dan ini dia. Wah. Hard di laning phase juga menang Hive kan. Iya deh kayaknya. Dari Golem udah kalah matchup juga di mid lane. Yang liquid bagus banget guys. Di mid lane masih ya kalah juga sih. Kok coba capin buat cewek gue besok mau sidang. Semangat ya buat ceweknya Husein ya. Semoga lancar sidangnya. Let's go guys. Game penentuan. Yang terakhir Eldorado kira-kira juaranya. Wah ini gua aja yang nonton lumayan deg-degan apalagi main. Doain aku dong bang semoga tahun depan besok bisa. Amin Rapli. Anjir. Terakhir di malam hari ini. Kuat banget di tengah. Eldorado. Ya, kuat tengah. Thank you for so much, ayo guys. Dikit-dikit. Laning face-nya tengah sama gua menang nih. Point untuk kedua belah tim sekarang. Posisi imbang dan sekarang Sutujin sudah mulai back to basic dengan alpha yang digunakan tapi berhadapan dengan tapi kalau misalnya semua pegang kanan ya juga membawa kemenangan. Kalau gua draft kanan, tapi kalau misalnya RRQ ini bisa megang early-nya snowball bisa banget akan bisa membuyarkan mereka baras buat link kalau yang saya iya sih. Cuma mungkin dari magical damage-nya akan concern-nya tadi kan buat combo sama Ixia kan. Kehilangan sangat banyak. Tapi ini yang menang skala sih. Masih enak sih gol ini. Oh ya si Aaron-nya udah kebonyok ya. Sebentar guys, gua enggak terlalu banyak baca dulu ya. Kita fokus ke game guys. Tapi Skylar coba lihat ada gangguan dari Widi untuk bisa membuat Skylar mungkin akan bergerak. Ini udah bisa. Enak sih. Gua yang peniman enggak ada sesuatu nanti gerakan begindang ya kan. Adu pukul karena ada tema City juga. Soalnya udah ini last match banget. Punya durability tambahan pastinya. Berbeda dengan adanya Inspire. Thank you Joey. Sujin power guys, main alpha guys. Early game harusnya kuat ya. Sujin ini power-nya fighter semua sih harusnya. Iya. Fabian tadi mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya hanya bisa mati sih. Anjir, digas itu. Buset, buset, buset. Ini, aduh. Ini orang gila sih. Jago sih ini. Di bawah menit 2. Gila sih guys pasukan ini, cok. Tidak ada guiding win, tapi ada game fight by Gopay. Ini kalau misalnya tadi ada yang nanya gua kan final MVP keduanya siapa kan? Ini kalau Liquid misalnya Liquid menang Favian sih menurut gua. Di bawah Sutujin dengan Alpha. Kelas Busro. Yep. Dapat dong Sutujin. Wah. Nice. Rata nih Liquid nih bisa dirata ini. Aran mati. Dapat dua tuh. Buy one get one. Kejar lagi. Anjing dikelirin. Nice. Buset. Perfect turtle by Arar. Tapi kenapa dia itu ya? Kenapa Liquid mau perangin turtle ya? Padahal Favian-nya lagi blue juga. Hmm. Pakai bela lepas minis juga. Gak tau gua apa itu. Dan Iron Shiki. Anjir. Keluar dari satu pool barat dan Didok mendapat kegangguan dari Widi. Kayak menang Liquid karena player mereka lebih luas, strateginya lebih adaptif. Juga ngelihat dari Iron Shiki ini enggak ketrigger dari resource spell-nya. Bisa dikatakan harusnya pertukaran yang terjadi tadi di arah top lane walaupun belum ada yang tumbang, tapi RRQ udah mulai buang resource kali ini tanpa ini Ler satupun dari awal. Baru kali ini ya Ler pakai Xia ya? Sementara kalau ngelihat lagi ini dari segi item ya, ada pernah pakai tapi gua lupa kapan ya. Udah lama ya? Tertarik pakainya masih ada. Semangat buat Ainda belajarnya. Apa sih kalian udah ente-ente aja guys, santai enggak sih? Santai tarik napas dulu guys. Emot RRQ-nya dulu, emot RRQ-nya dulu biar tenang nih nutupin yang ente-ente nih. Member. Enggak terlalu jauh. Tahu sih, menurut gue mungkin kayak 40-60 lah lagi masih bisa menang. Jauh banget. Widi belum kelihatan nih bagaimana power inisiasi dari dirinya. Karena terlihat juga nih ada dua purify yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Minimal ada yang trigger dulu lah. Yap, dan Rins benar-benar diganggu. Tapi barusan spear apanya kembali tidak kena. Siapa dapat? Aaron. The gold crab yang berhasil diamankan. Yap, ini dia full baras kembali. Waduh, full barasnya sudah terlihat. Dia pakai buat farming ya ultinya. Menghantarkan wave minion masuk dalam area defensif dari Iron Shiki. Ultinya cepet sih, dia pakai buat farming juga enak ya. Baras on Teresa juga menang baras kan? Dapet dong, Favian masih. Anjir. Wah, RRQ.
Rata RRQ. Rata. Oh nice, RRQ ya maaf. Rata tuh nice. Fiana dapet ya. Empat player menjadi korban. Itu tadi ketik pas mereka emang mau coba invade sih udah high risk banget sih. Iya. Kenapa gak Turtle aja? Gak tau tuh. Soalnya posisinya juga bukan yang mereka lagi advantage banget kan. Cetas, cetas, cetas. Anjing, no miss gitu ya Link-nya. Wow. Satu kombinasi 100% bener-bener win rate. Perfect. Link paling jago sih. Kayaknya kayaknya Assassin. Kayaknya jungler paling jago. Ya top 1 dia deh sekarang, John. Ya top 1, yakin. Ya apa top 1 apaan? Jungler. Kavian ya. Dia kalau assassinnya terlalu anjay lah. King Kong main apa juga jago dia. Masih goyang-goyang dikit sih pasti play main King Kong. Ini mentalnya kuat juga sih Kavian. Oh iya King Kong masih ada goyang-goyangnya ya. Ya King Kong masih ada goyang-goyang di playoff. Gila ya padahal first playoff loh. First MPL loh padahal. Kayak one dulu ya John ya. Lebih sih ya lebih. Lebih ya bahkan ya. Ayo liquid. Aduh kenapa ada nyamuk sih anjing? Ini misal expert tadi juga yang kita lihat juga pergi lagi ke tempat yang lain. Favian Acu. Dairen akan menjaga landingnya terlebih dahulu. Oke, masih cukup aman juga sebenarnya. Kalau emang bilang Kyrie Indonesia siapa, gue yakin Favian deh. Bilang apa? Bisa mempanis dan meminimalisir. Kyrie Indonesia itu Favian deh. Kayak TS, bener-bener TS. Yap, sementara Aran. Tinggal sendirian, misal expert dikeluarkan dan tidak kena, tidak bisa memanggil Arun untuk bisa kembali masuk dalam pelukan dari. Bagus lah, kita ada jungler sekuat gini, nanti di SEA Games atau apa juga enak. Terus, lu coachnya lagi gak? Dan abis itu gua ambil keyboard, gua camatin lagi. Shikini juga tajir banget. Ada pergerakan di mana Hamkada sekarang masuk. Namun West Minion telah habis. Hei, set, tolol. Tapi Sub-Sujin masih selamat. Ya karena bermain di dalam satu buah outer. Jangan judi, Bro. Yang kebetulan udah kena clear sehingga tidak bisa lagi dari tim Liquid ID melakukan. Bang Dain lu CPNS. Amin, semoga lancar ya. Halo IP. Aduh, Angelangnya bagusin atas tapi enggak ada ulti. Ngambil keyboard. Bisa sih tag fight sih. Ngambil keyboard camatin lagi anjing. Angelangnya guys, Harith enggak ada ulti juga guys, Turtle guys. Memilih siapa lagi yang akan dia tendang dengan the way of Widi yang dia miliki. Badar saja Detonas welcome. Sudah langsung dikeluarkan. Enggak bisa terlihat kali ini namun sekarang Papian dapat si Susujin. Sudah akan habis sesaat lagi. Pergerakan Papian. Oh, langsung mundur ya mereka ya. Bisa tengah ini serius. Yang jatuh dengan Turtle yang barusan sudah terlihat. Cuan sih kalau dapat tengah. Tumbang ya. Oh, Aran. Tapi Arannya berjuang menghilangkan satu kata pun yang ada di bagian tengah. Si Aronnya masuk lagi. Oh ada Angela. Yang ada di depan mereka. Alright. Dan memang belum ada pertukaran nyawa juga ya. Hanya ada Aran aja. Bisa tengah lagi gak sih? Thank you Batu Pro. Dijauhkan saja karena purple buff jauh lebih penting. Betul. Belum ada inisiasi ya. Karena kebetulan dari follow up-nya masih belum. Tergantung early. Berumur early Reki Bapuk berarti anti Reki. Kayaknya gak bapuk banget sih. Masih beda network dikit banget soalnya. Keadaannya enak gak enak. Karena dia. Thank you for. Wah, mereka pasti lebih tahu lah apa yang mau dimainin. Napas manual guys, napas manual. Jangan lupa di like guys ya, biar enjoy dikit. Like dulu guys, like dulu. Karena targeting dari Favian ya lebih fokus ke arah farming dulu. Anjir lah. Sementara di bagian bawah ya udah akan mereda kembali. Pergerakan dilakukan oleh masing-masing tim. Mereka juga menurunkan temponya dari 6 game yang sudah berjalan. Akhirnya ada tempo sepelan ini yang terlihat. Ya karena ini sama-sama hati-hati gak sih? Match point loh bahkan. Kayak Versik pas debut sama Rek Ican. Wah. Dapet dong. Anjir. Enggak sih. Pavzi sih kalau gue ya. Jauh. Numpang lewat dan berhasil tadi mengamankan ke repel. Pavzi gak dapet ya? Sambil lewat retri. Gak dapet. Sambil menyelam ke minum air itu jatuhnya. Sambil lewat sambil retri ya. Iya dapet itu. Dapet ya. Karena memang kalau bicara dari. Revan dukung TLID bang. Ini. Ini ada lagi kalau nge-stick kuat. Bakal nempel terus ini udah. Iya, udah harus nempel. Wah, error-nya. Oh, flicker. Mereka mainin makronya nih si Liquid. Soalnya mereka nempel terus kan. Ini makronya cuma link cuma anjing. Iya. Soalnya udah tahu nih pasti RRQ stick terus nih. Juga hard guard juga zaman fort juga namun
kembali yang harus. Lagi dia barat. Wah, Dragon udah berhasil tadi mendapatkan Kara Skyla dengan satu peluru. Risnya dipegangin. Link datang nih, link datang nih. Wah, mati. Ler mati sih. Gila. Anjing. Risnya dipegang anjing. Kok Rinse bisa nyisa gitu ya? Kenapa si Rinse di kiri sendiri ya? Kayaknya Mahidlanya tadi itu deh, loncat deh. Maniac. Oh, enggak dong, enggak dikejar dong. Langsung Lord, disiplin. Ya kena. Aduh. Wah. Langsung di recallin oleh Kiel. Dari arah Gihoshi yang berhasil dihilangkan. Ini membuat harusnya Lord terbuka. Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Tanpa adanya kontes, tanpa adanya satupun yang bisa mengintip ke area dari Lord tersebut. Okay. Tapi kalau ngelihat dari Vesager, kayaknya mereka mencoba untuk ayo tone down, jangan terbawa tenang, emosi. Tenang, udah pusing guys, muka Kesky udah pusing ya. Kukira... Nah, ini tarik nafas sedikit ya. Sabar, ya. Dan juga Gaby. Dunia akhirat iri gua nih, emang bener dah. Siapa bocil Gaby Wan? Aku. Wan! Mikirin perasaan gua, Wan. Kenapa harus mikirin perasaan lu? Siapa di sini? Nah. Loh, langsung ke sini kamera. Iya, ya. Bisa gitu loh. Iya. Pas banget ini. Tapi tadi Sirensnya dipanggil Terisla, kok bisa di situ ya enggak? Oke. Tapi sekarang dari tim Liquid ID yang lagi memegang kendali. Yep. Dia akan memberikan Halo. Pressure. Oke. Okay. Aduh, mati lagi. Anjir. Dari satu Nidoran yang sudah diaktifkan paket tadi di Dewayo video udah dikeluarkan pula. Dimana sekarang Risa berhasil untuk dihilangkan tapi Papiasa. Papianya mati. Gisela lihat cantik. Kembali menjadi korban. Oke. Dapat banyak banget nih tapi si Liquid. Tapi dia dapat shutdown sih, penting sih tadi. Yang kill siapa? Jantung bro, capek. Yang dapat shutdown siapa sih? Gak tau gua. Segera dihancurkan dan dia kill. Sekarang sudah punya fleeting time. Itu yang akan ngebuat nantinya fight akan jauh lebih panjang. Akan jauh lebih siap untuk di backup oleh Yaskiel. Yep. Hanya satu langkah Hancur. Lagi tadi dari Skylar untuk bisa masuk dalam The Ram. Tapi ternyata... Sabar. Relax. Rins nempel sama Matilda sama Skylar. Masih kembali turun temponya. Udah. Rinsnya tadi dipegang Teris dah. Masih tahan sih tapi harusnya ini RRQ. Satu, dua mistake ini akan... Ah, siapa itu? Ibe Ancu! Sama Kakashi, sama Kakashi, aduh! Iya. Pakai masker, cop. Dikira enggak tahu orang, Kumar. Menuju ke arah Lord yang akan pakai masker jadi Kakashi anjing. Kakashi, bro. Soji yang troll. Memang udah bagus, tapi itu dia apakah menjadi jawaban untuk Kumar. Si Hayabusa. Yang jadi, guys. Sae. Mainnya bukan front to back. Yep. Mainnya udah langsung aja jumpcar backline. Mana tadi Widi juga di sana. Lalu gak ada gue siapa mana udah kongres selesai lagi. Masih kongres. Iyalah karena emang sesengit ini sih. Di cover sama Faramis Matilda ya. Ini juga belum tentu, masih belum pasti Liquid juga sih. Dan juga jangan lupakan ya. Wait. Kalau Jin Favin lah. Di final upper bracket kemarin. Kebetulan. Tuh salam tuh dari Zenika. Apakah itu akan terulang kembali dan menjadi pembalasan yang manis untuk tim Liquid ID karena mereka 4 kali 4 ya, match. Imani mulu lagi susudinnya. Harap-harap cemas dari semua fans yang ada di Eldorado dan Rins. Buka panggung. Anjir, ngeri banget, boy. Mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Kali skill 2 itu ini. Waduh. Membuat Skylar tidak bisa mendekat karena rekan-rekannya dan Lord harusnya akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Si ini nih kuat enggak ya? Si Ixia ini kuat enggak sih high ground? Kuat. Tapi enggak sekuat Nathan kan? Sampai akhirnya tidak ada kontes. Dengan no outing-nya. Dan Lord bisa didapat. Tapi seenggaknya masih ke defense sih pasti. Skylar sekarang udah memiliki satu orange. Lost Gold, Sea Halberd, Corrosion Pistol. Lost Gold, Sea Halberd, Corrosion Pistol. Tinggal DHS ya berarti ya si Skylar. Ixia itemnya tinggal DHS kan? Tapi jarang deh, dude. Gak semuanya bikin DHS. Iya. Pistol ya? Apa BOD ya? Pistol. Dengan harap-harapan. Udah pistol. Oh udah pistol. Udah. Ah, enggak tahu deh. Mungkin itu deh. Si Halbert biasanya bikin enggak? Push yang akan
akan dilakukan. Udah juga WON enggak sih? Akan ya WON. Menjadi akhir. Itu WON sih paling. Bisa yuk Regis Fury. Satu Lord bergerak di atas cukup. Hari itu enggak bisa masuk, hari ini enggak bakal bisa masuk. Bener kan ada si Buddy. Mungkin sesaat lagi akan masuk terlebih dahulu tapi ada missile export tadi udah dikeluarkan pula. Hilang di area Windtalker. Pala lu Windtalker kocak. Yang penuh. Oke, minimal kayaknya base turret dari topeng harusnya bisa diakhirin ya. Atau benar-benar ah, landing landingnya. Ruli, thank you. Enggak tahu. Iya, ini bisa jadi jawaban ya. Untuk bisa atas dibiarin hancur sama RRQ, guys. Tapi hanya di satu sisi. Betul. Ini masih N sih, kemungkinan. Jadi bagi ada penalti. Aduh, ini kesan 4 anjing. Iya. Anjing, anjing. Terlihat bahkan ada Rev sudah keluar. Skylar-nya masih menarik. Masih wah. GNN, GG. Gila. Juara baru telah lahir. Anjir. Gila. Mereka gantian reverse sweep ya? Eh, Nelson kan Evos lepas Widi guys, Nelson kan Evos. Lah emang Evos pernah Widi pernah di Evos. Gue bawa dia ke Evos anjing, carry-nya dulu anjing dibuang anjing. Masukkan sekarang, Evos. Baru tahu gue, Jon. Masukkan guys, masukkan buang. Anjir. First Grand Final, langsung juara. Gila. Keren, 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 keren. Emang Liquid berarti lebih deserve lah ya guys ya. Heronya banyak banget. Gila. Satu langkah lagi bagi nice try RRQ. Tapi tadi draftnya emang fucked up sih. Jujur saja. Draftnya fucked up tapi emang Heronya banyak juga Jo Liquid tuh. Iya benar. Banyak banget Heronya. Tapi ada waktunya dia bisa ban. Apa ya kali itu udah ban tuh salah deh. Ketika Liquid ambil Link Angel lah, Brunonya tuh di ban gitu. Karena let's go Liquid. Regular season minggu pertama mereka babak belur, tapi membawa regenerasi menjadi jawaban yang sangat-sangat pasti. Gigi. Bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini, membawa pulang trofi MPL yang bergengsi. Berapa ya? 14 season ya dari Aura ya butuh ya untuk akhirnya juara ya. Mereka mulai season 3 sih. Season oh iya berarti 11 anjing siler gak ban Ling Chou smart ler masih ada M6 ler tenang serba salah sih itulah itulah kesulitan lu sendiri ketika lu emang lawan tim yang banyak banget hero powernya bro anjay si Miwing masih Miwing lu males lah minggu ini tim yang udah kalah mulu Madrid kalah nih kalah Reki kalah pula apa guys respect Liquid guys emang GG emang good game ya sampai 7 game. Congrats Liquid. Congrats Beacu. Congrats. Kalau cuma nyampe final enggak juara mah Evos juga sering, bro. Udah herangnya banyak. Sih guys sama.